Jarwo, gimana ini? Kita nggak bisa pulang sekarang. Ya mau gimana lagi nih Jordi? Lihat ini hujannya orang keras sekali. Iya benar ini, kita nggak bisa pulang sekarang. Yo. Aduh. Gimana caranya kita pulang? Gak bisa. Tanya hujan kayak gini ya. Ini di sekolah lagi Jordi. Ya benar, mau dimanain lagi kita nedor di sini. Keras lagi suaranya. Udah, kalau gitu kita ke kelas aja dulu yuk, bersih-bersih di tengah kelas. Ngapain bersih-bersih? Ya di sana, kan masih kotor bet. Tempat sekolahnya. Urusannya denganku. Kan aku gak sekolah di sini. Bantuin Jordi. Kamu aja senang sendiri bersih-bersih. Wah, mending aku nunggu reda aja dulu ini hujannya. Kalau udah reda aku pulang. Ya kan bantu-bantu di sini Jordi. Ya kamu sendiri yang bantu-bantu sana. Aduh, lihat ini hujannya dari sini lagi. Aduh. Kalau nanti sampai malam hujannya gimana Jordi? Aduh, mana aku tahu. Ini petirnya keras banget lagi Jordi. Wah, aku juga takut ini sama petirnya Jarwo. Gimana sekarang ini Jordi? Kalau ini hujannya gak reda-reda sampai malam, kita bisa di sini nginep terus. Ya kamu aja yang nginep di sini. Ah, aku mah pulang, walaupun hujan aku pulang. Aduh, kamu gitu banget. Aku gak dibolehin tuh kena hujan sama dokter Jordi, aku baru sembuh. Ah, ya kamu aja diam di sini, aku mah tetap pulang. Aku takut dimarahin sama ibu sama bapak ntar. Emang kamu punya ibu Jordi? Kan gak punya. Ah, mulutmu gak punya. Aku ibu punya, bapak punya. Masih sehat-sehat. Bercanda Jordi. Aduh kawan-kawan, sekarang kita terjebak. Terjebak hujan di satu-satu sekolah ini. Ya kita gak bisa pulang ini gara-gara hujannya keras banget ini. Sini kawan-kawan, air hujannya keras banget. Aduh dingin banget ini. Mending kita ke dalam kelas aja ya Jordi. Ya di luar dingin banget ini. Ya udah yuk kita ke kelas yuk. Jordi. Oh, kenapa ada ubin-ubin di dalam? Iya benar Jordi. Kenapa ada ubin-ubin di tengah kelas Jordi? Wah, aku juga nggak tahu. Lihat Jordi, kenapa ada ubin-ubin di tengah kelas? Aku juga nggak tahu Jarwo. Aduh, kita intip dari sini dulu. Ya Jordi. Sorry Jordi. Buka belakang kena. Jarwo, ternyata itu benar Upin Ipin. Iya benar Jordi. Wah, kenapa ada Upin Ipin dalam kelas ya? Aku juga gak tahu Jordi. Upin, tidur kamu. Jangan tidur Ipin. Ini hujannya ini gak reda-reda ini. Kita ada di mana sekarang ini? Aku juga gak tahu kita ada di mana sekarang. Yang penting sekarang kita gak hujanan. Kalau ntar sampai malam hujan gimana? Ya kita nedor di sini aja. Wih, gak berani aku. Ntar kalau ada manusia yang datang, gimana? Gak mungkin ada manusia yang kesini. Ini kan tempat kosong. Kosong gimana? Ini kalau kosong gak bakal persen kayak gini. Ya kita diam dulu di sini. Kalau hujannya reda Ipin. Ya udah, terserah Upin aja. Udah, ayo kita tidur dulu yuk. Ya udah. Jordi, iya. Aduh gawat ini. Gimana sekarang ini? Kenapa bisa ada ubin-ubin dalam gelas ini? Aku juga nggak tahu. Gawat sekali ini Jordi. Ya benar. Aduh itu ubin-ubinnya lagi tidur kayaknya. Tapi ngapain tidur di sini ya? Kan mereka udah tahu kalau di sekolah ini nggak ada siapa-siapa sekarang. Makanya mereka kesini. Apa jangan-jangan itu ubin-ubin berantu Jordi? Aduh mana aku tahu. Aduh itu lihat Jarwo, ubin-ubinnya lagi tidur, serem banget kelihatannya. Gimana kalau kita intip ke dalam Jordi? Kita liatin. Aduh mana berani aku Jarwo, kamu ada-ada aja. Ya sini ikut di belakang aku. Aduh. Sini. Udah. Sini. Ya. Cepetan. Hati-hati kamu Jarwo. Ya aku tahu Jordi. Itu ubin-ubinnya lagi tidur Jordi. Aduh kalau gitu aku gak berani masuk Jarwo. Biarin aku aja kamu tunggu di sini. Kamu penakut banget. Ipin jangan ngawu aku. Apa sih ini si Ipin? Orang aku lagi di sini tidur. Diganggu dibilang. Ada aja kamu Ipin. Terus siapa yang kalah-kalah tanganku? Aduh itu si Jarwo berani banget itu. Aduh masa itu tangan si Ipin dicolak-colek itu. Nanti kalau ketahuan bahaya. Aduh dasar itu si Jarwo. Aduh ada-ada aja. Masa itu si Ipin mau dibangunin. Sini. Aduh aku gak berani Jarwo. Kamu aja diam di sana. Aduh nanti kamu itu ketahuan bisa diculik kamu. Aman Jordi aman. Ini si Upin Ipin lagi tiduran. Lihat itu.
Aduh, bau sekali ketunya Jordi. Tuh, cium aja itu bau bau kentutnya si Upin Ipin. Ah, rasain kamu Jarwo dikentutin. Siapa suruh kamu di sana diem? Bau? Bau banget itu kentutnya si Upin Ipin, Jordi. Aduh, itu namanya juga Upin Ipin hantu ya, bau. Aduh, ya udah kita bangunin aja yuk. Kayaknya mereka bukan hantu, Jordi. Mulutmu bukan hantu. Aduh, mana ada Upin Ipin beneran, Jarwo. Aduh, kalau Upin Ipin beneran ya di rumah-rumah dia, masa di sekolah gini. Serem tau ini. Masa sih? Eh, Jordi, sini duduk. Huh? Aduh, gak berani aku, Jarwo. Dasar kamu pengecut banget. Lihat ini, mereka lagi tidur. Eh Jarwo, itu bangun si Upin Ipin. Eh cepetan kamu keluar. Iya beneran. Sini. Wah, siapa itu? Kok ada yang teriak? Siapa itu ya? Aku bangunin si Upin aja dulu. Upin, Upin bangun deh. Wah, Upin. Kenapa kamu Upin? Eh ada yang teriak-teriak tadi eh. Kayaknya ada orang tadi yang masuk ke sini. Wah yang beneran gak mungkin ada. Seriusan Upin, makanya bangun dulu sini. Kita lihat keluar ayo. Eh cepetan ayo, cepetan. Wah, bangun nih. Hah, kemana itu ya? Ada-ada aja kamu ingin bangunin aku. Mana gak ada siapa-siapa. Oh tapi ada orang di sini. Ayo, ayo kita lihat sana. Aduh, hampir aja kita ketawa Jordi. Iya benar Jarwo. Untuk kita gak dilihat di sini. Iya. Ayo kita cari di sana. Kita dicari-cari ini Jordi. Itu gara-gara kamu sih kita ketahuan. Aduh, aku takut jadinya sekarang. Aduh, aku juga takut ini Jarwo. Aduh, gimana ini sekarang Jordi? Aduh, mana aku tahu Jarwo. Kita ikutin yuk kemana itu si Upin Ipin. Yaudah, yuk. Aku duluan. Aduh, mereka ngeliat kesini lagi. Hampir aja aku ketahuan. Upin, kayaknya ada yang ngikutin kita. Ya, aku juga ngerasa itu Upin. Ah, ini gak beres ini. Kita harus panggil ini mobil ambulannya Upin. Huh? Kita udah naik mobil ambulan aman dah. Ya udah kalau gitu ayo kita panggil mobil ambulannya yuk. Wah, ini hujan lagi Upin. Mana sekarang? Oh, gak kenapa, kita terobos aja. Udah. Mobil ambulan! Woi, mobil ambulan! Aduh Jordi, lihat itu. Kenapa si Upin Ipin manggil mobil ambulan? Aduh ya benar Jarwo. Aduh mereka manggil mobil ambulan lagi. Aku jadi takut ini. Apalagi aku Jordi. Lihat itu Jarwo, ada mobil ambulan datang. Huh? Wah, itu ada 4 mobil ambulan Jarwo. Aduh benar Jordi. Ayo cepetan ke sana. Nah itu Upin Ipinnya naik mobil ambulan Jarwo. Iya benar Jordi. Itu mobil ambulannya hilang lagi. Gimana ini sekarang ini? Aduh serem banget itu ada Upin Ipin naik ambulan. Eh Jordi, itu lihat ada mobil ambulan lagi. Aduh gimana itu sekarang Jordi? Takut aku Jordi. Huh? Hei Jarwo, itu si Upin Ipin datang lagi. Aduh kenapa bisa ya? Mana aku tahu Jordi. Iya udah ayo kita sembunyi Jarwo. Daripada kita ditangkap nanti. Tunggu aku Jordi. Ayo Upin, jangan ke dalam lagi. Wah pasti aman sekarang ini. Eh kalau kita ditangkap itu sama Upin Ipin gimana ya? Ya kita bisa dibawa ke alamnya mereka Jordi. Ternyata itu Upin Ipin berhantu. Bisa ngilang, bisa hilang, bisa nongol lagi. Ngapain begitu kamu Jordi? Nah itu kan Upin Ipinnya udah masuk kelas. Nanti kalau mereka datang gimana? Nanti aku bisa ngumpulin. Ya udah kalau gitu Jordi kita pulang aja yuk. Daripada kita di sini terus-terusan, nanti kita dikejar lagi. Ya udah kalau gitu kita pulang Jarwo. Aduh kita ambil jalur sini ada. Jangan lewat sana, di sana enggak ada jalan. Aduh terus lewat mana? Lewat sini Jordi, lewat sini. Yo. Tapi pelan-pelan Jordi. Yo. Cepetan nih. Cepetan Jordi. Aku takut ini. Aduh aku takut banget ini Jarwo. Di mana itu Upin Ipinnya ya? Jordi cepetan sini. Cepetan.